Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya, tukang sayur robotik. Kali ini saya akan membuat alarm. Cuman hanya modal ini saklar guys. Cuman modal ini doang. Ini masih baru saklarnya tuh. Cuman 6.000, 6.000, 5.000 tuh. Ini bisa untuk alarm motor guys. Sangat simpel dan sederhana sekali. Yang kemarin kan ada juga itu yang apa alarm, cuman ya agak rumit. Kalau ini simple dan gampang sekali guys. Cuman kita membutuhkan dua kabel, nah macam ini. Kita ikatkan di sini. Yang nggak punya solder cukup ini diikat yang kenceng guys, nggak apa-apa. Ya tambah bagus lagi pakai solder. Kita akan solder dulu. Nah, macam ini, guys. Kita bakar dulu. Kita akan ke motor cari tahu bagaimana pemasangannya guys. Sebentar ya, kita praktekkan ke motornya guys. Nah, ini dia, guys. Ini kabel klakson, guys. Nah, ke sini, ke atas. Berarti akan ngambilnya di sini, guys. Kabel sini, ini. Berita adanya di sini. Nah, kita potong dua-duanya, ada kabel merah, kabel putih. Tinggal motong aja, guys. Nah, ini nggak usah dilepas, cuma dipotong, kita ngambil apa tembaganya tuh, kita ikatkan di sini. Nah, macam ini guys, sangat simpel dan sederhana sekali guys, gampang untuk ditiru.
Nah, ini macam. Kita akan coba buka kuncinya. Ini belum di on off, guys. Berarti ini salah masang kabelnya, guys. Tunggu sebentar. Kita coba pindahkan yang ke sini, guys. Nah, udah betul ini, guys. Sudah beraksi. Kalau kita tekan ke sini kan berarti tombol. Nah, jadi maksud saya itu ini kan kontakan. Nah, ini kontakan posisi mati, guys, ya. Kontakan posisi mati. Nah, kita on kan ini. On berarti hidupkan. Nah, nanti dia maling kan pasti merusak ini, apa, merusak kontakan. Jadi dia itu kalau dikontak akan berbunyi, guys. Tuh. Kalau tek dikontak nanti dia itu otomatis akan klakson sendiri. Cuma nanya ini doang. Nah, untuk kalau semuanya kita jalan sendiri, kita tinggal tekan tombol ini, guys. Nah, walaupun dikontakkan juga enggak, tuh. Enggak ada ngaruh, guys. Nah. Enggak bisa. Nah, jadi kalau kita mau ditinggal pergi, kita on itu PD on dulu, kontakan dulu, kan cabut ini. Misalkan kalau ada maling, pastikan yang tampil itu yang ini. Tuh, langsung berbunyi, guys. Cukup simple dan sederhana sekali, guys. Nanti untuk penempatan ininya, kalau bisa di apa di sini, guys, di jok motor biar aman, biar orang jangan tahu, guys. Nah, untuk penempatan saklarnya nanti di belakang jok sini, guys, ya. Di situ kan motornya kebanyakan metik, ya, di mana aja supaya bisa mudah untuk menekan tombolnya, guys, ya, di mana aja. Ini sekedar untuk contoh aja. Jadi usahakan jangan sampai ketahuan orang. Misalkan kalau di sini kan terlalu ketahuan banget. Jadi yang bagusnya di sini, guys, di dalam jok. Nah. Oke, mungkin ada kurang paham. Kita akan ulangi sekali lagi. Nah, jadi ini kan kabel klakson, ya. Klakson ke sini, ke atas. Nah, ini kan kabel klakson. Ini ada dua, guys, kabelnya tuh ada dua.
Saya nggak buka soalnya ini sudah paten, guys. Nah, berarti kita ngambil dua kabel tadi, guys. Ini kita ambil. Kita keluarkan tembaganya kayak gitu. Tapi ini jangan dicopot, guys. Nggak usah copot. Nah, terus kita tambahkan saklar ini, guys. Ini di mana aja yang apa, yang ini hitam, yang merah ini sama. Ini dibalik juga sama, ini dibalik juga sama, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, udah benar kayak gini. Nah, kita akan coba tes lagi. Nah, ini kan posisi belum nyala, guys, kontakannya itu. Nah, kita di kontakan dulu nih, di on. Nah, kita di kontakan dulu, di on. Kalau ini apa, kontakan dinyalakan, nanti dia akan menyala, guys. Coba kita nyalakan kontaknya. Nah, ini posisi sudah kontak, ini sudah on ya. Tuh, jadi nggak bisa, guys. Nanti dia itu akan ngelakson sendiri. Cukup simpel dan sederhana sekali nih, guys. Cuman kita ngambil kabel klakson doang ini, guys. Sebenarnya sih nggak ada kesulitan, nggak ada apa-apanya, sangat gampang sekali untuk ditiru. Nah, mungkin udah cukup paham mungkin ya. Tolong kalau bisa buka videonya, jangan di script, guys ya, nanti gagal paham, guys. Oke, sekian dulu dari saya. Nah, nantikan penemuan-penemuan saya, guys. Ini sebenarnya asli, enggak apa ya, maksudnya itu enggak nyontek dari YouTube orang itu, enggak, guys. Cuman hanya sekedar imajinasi. Kalau keinginan saya itu, kata orang Jawa itu, apa kretek hati, guys. Kalau hati saya kretek, misalkan bikin ini, ya harus jadi gitu. Enggak ada istilahnya apa, menonton YouTube orang lain terus kita praktekkan di YouTube saya, itu enggak, guys, asli murni. Jadi kadang saya membuat itu ketidaksengajaannya, alhamdulillah bisa jadi barang unik kayak gitu, guys. Saya itu orangnya paling gengsi atau paling naul lah, nggak mau istilahnya meniru orang lain, punya orang lain gitu, terus di pasang sama saya, itu enggak, asli masih bikinan saya, guys. Udah, sekian dulu cukup, guys. Assalamualaikum.